cara membetulkan JBL Eon 315 yang rusak power supply-nya. Di sini ada dua supply ya. Pertama untuk preamp, yang kedua untuk powernya. Ya, untuk preamp 5 volt CT, yang ini 35 volt CT. Trafo bawaannya kita copot, ganti trafo biasa sama trafo gacung. Sekarang kita coba. Speaker 15 in 400 watt. Belum drop.